Welcome to SANTOON TV. Teman-teman, dukung kami dengan subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Meh. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heli. Heli? Helikopter. Kau kira aku ini binatang, main tabrak aja kau. Oh ya, berokok kau kena mataku. Kau rokok aku pula yang disalahkan. Ya, kau tadi kan di depan aku. Rokok menyebabkan apa? Kanker, impotensi, gangguan janin. Ada ditulis kecelakaan enggak? Mana logikanya gitu? Gara-gara berokok kau, aku jadi jatuh. Udah jelas-jelas kau yang nabrak aku. Yuk, aku hantam aja yuk. Nah, yuklah. Sebentar, nanti konten kita dihapus lagi di Instagram. Betul juga, platformnya baper. Jadi gimana nih? Ya udah, kita marah-marah dengan sopan aja. Kenapa Anda memarahi saya padahal Anda yang jatuh sendiri? Saya memarahi Anda karena abu rokok Anda terbang dan mengenai mata saya, sehingga mata saya perih dan kesakitan. Terus saya kehilangan kendali pada motor saya sehingga menabrak Anda. Terus itu salah Anda. Terus bapak kau lah. Ya itu bukan salah saya. Jelas-jelas kau penyebab kecelakaan. Bang Jago. Bang Jago kenapa merokok pula waktu bawa kendaraan? Ya aku ngantuk, makanya ngerokok biar gak ngantuk. Kalau ngantuk ya tidur. Alah, tidur itu untuk orang lemah. Tidur selamanya. Merokok sambil membawa kendaraan itu mengganggu konsentrasi dan membahayakan pengendara lain. Ini sudah diatur dalam Permenhub nomor 12 tahun 2019. Justru merokok itu baik buat ngusir ngantuk dan menambah konsentrasi lah, bodoh. Kalau rokok itu baik, kenapa Anda tidak kasih juga ke ibu Anda dan anak-anak Anda? Kalau mau ninggal di jalan, cukup sendiri, jangan ngajak-ngajak. Bacot ah, hidup mati itu rencana Tuhan. Tolong. Pengennya sih nolong. Tapi takut ganggu rencana Tuhan.